Selamat datang di CR Sport. Berikutlah hasil dan jadwal pertandingan CV League 2023 Voli Putri Matchday kedua hari Sabtu 5 Agustus 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CR Sport. Terima kasih. Berikutlah hasil pertandingan CV League 2023 Voli Putri seri pertama Matchday kedua Sabtu 5 Agustus 2023. Timnas Thailand menang besar 3-0 dari Timnas Filipina. Set pertama Thailand menang 25-19, set kedua 25-7, dan di set ketiga 25-17. Di partai kedua, tuan rumah Vietnam menang 3-1 dari Timnas Indonesia. Set pertama Vietnam menang 25-20, set kedua 25-17. Set ketiga, Indonesia mampu memperkecil kedudukan dengan 25-23, dan di set keempat, Vietnam memastikan diri menang 25-18. Berikutlah klasemen CV League 2023 Voli Putri Matchday kedua. Timnas Thailand memimpin klasemen dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua, Vietnam 6 poin. Di peringkat ketiga, Indonesia 0 poin dan juru kunci Filipina 0 poin. Berikutlah daftar top skor CV League Putri 2023 di matchday yang pertama. Di peringkat pertama ada TTT Tui dari Vietnam 19 poin. Di peringkat kedua ada HTK Trin dari Vietnam 19 poin. Di peringkat ketiga ada S Tanacha dari Thailand 16 poin. Di peringkat keempat ada Belen Filipina 16 poin. Di peringkat kelima Solomon Filipina 16 poin. Di peringkat keenam ada Ratri dari Indonesia 12 poin dan Hani dari Indonesia di peringkat tujuh dengan torehan 12 poin. Berikutlah jadwal CV League 2023 Voli Putri untuk matchday ketiga hari Minggu 6 Agustus 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina pada pukul 16.00 WIB live di Moji TV dan aplikasi video. Di partai selanjutnya, Timnas Thailand akan menghadapi tuan rumah Vietnam pada pukul 19.00 WIB live di Moji TV dan aplikasi video. Itu adalah hasil dan jadwal CV League 2023 Voli Putri. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CR Sport. Terima kasih.